Lama sejahtera. Ini antara satu welder-welder saya jumpai. Vest, nak kenalkan apa nama abang ni? Nama saya Zailan bin Ismail. Asal dari mana bang? Asal dari Kelantan. Kelantan? Ha. Abang dalam bidang welding ni berapa lama sudah? Saya ingat saya start my welding tahun 2000. Dan sampai sekarang lah, lebih kurang 20 tahun lah. Ya, yeah, ya. Yeah. Semasa abang ni macam mana dapat cemburi masuk dalam bidang welding ni? Memang daripada dulu lagi saya ada minat untuk belajar welding. Oh. Ha. Dari ibu ke atau you nampak yang kawan-kawan wedding tu? Ha, mula-mula tu saya tengok kawan-kawan yang wedding. Oh, dia punya skill dia, dia punya gaji dia. Jadi terdetik dalam hati tu. Eh, aku boleh, aku boleh lah, aku cubalah. Ya, sebagai skill ni kan dapat cari rezeki lumayan kan. Betul. Asal kita kerja keras dan kan disiplin. Betul. Disiplin. Ha. Okey. Jadi abang dari sana mula. Sebab kebelakangan ni 3-4 malam, last 3 hari malam kan saya ada kat sini, banyak saya shoot video abang wedding besi-besi stainless steel tebal ni. Berapa tebal ni bang? Ini tebal lebih kurang 8mm lah. 8mm. Ha. Jadi 8mm stainless steel kan. Lagi pun abang wedding kan TIG kan bang, TIG lepas tu rod stainless steel. Jadi banyak video saya semalam 2-3 malam ni saya ambil banyak video tentang abang punya skill. Memang hebat kan, bukan senang dia punya wedding kan. Saya tengok sampai mata saya pun bengkak kan. Okey abang, sebagai welder kan, apa nasihat pada bagi remaja-remaja sekarang kan nak masuk dalam welding ni? Bagi saya, kita minat tu mungkin dia orang yang kata minat. Yang penting ada minat dulu. Okey, lepas tu baru kita belajar. Belajar. Ha. Dengan hati. Ha. Dengan hati itu. Walaupun dengan paksaan, lama kelamaan. Betul. Paksa. Walaupun kita paksaan kita, paksa diri. Lama kelamaan kita tengok hasil dia dengan sendiri kita. Kepuasan kita. Jadi. Betul. Ha. Kepuasan. Bermakna kita boleh sebenarnya. Ha, kita boleh. Boleh. Kita kena jangan give up kan. Ha. Kita cuba. Tak boleh cuba. Dengan mata sakit. Saya ikhlas saya cakap, saya nak belajar ini sampai saya nangis tau. Sampai saya nangis. Macam mana saya tengok orang boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Betul saya cakap, saya sampai nangis. Seorang duduk dia dalam bilik, kenapa aku tak boleh wedding? Sedangkan orang lain boleh wedding. Ini nak cerita sebenarnya. Setiap welder ada dia punya cerita, ada dia punya story kan. Saya memang banyak terima kasih abang sudi share cerita dia. Banyak terima kasih. Jadi siapa-siapa nak masuk dalam welding, bidang welding ni, kena ada hati. Jangan putus asa. Jangan betul. Putus asa. Betul. Betul tak? Betul. Kena. Ni kena stand. Kan? Tengok abang sampai dia menangis. Dengan apa? Bukan senang sebenarnya. Jadi kena kerja keras. Kena kerja keras. Kan? Dengan hati yang betul, disiplin, itu penting. Kan? Banyak terima kasih kan abang sudi share. Okey. Jadi saya ada banyak video abang-abang wedding ni ya. Itu saya akan buat video lagi. Jadi terima kasih, kita jumpa lagi. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Merdeka. Merdeka.